Selamat datang dan bergabung di TKI Siah 05. High School Muhammadiyah 3 Surabaya is one of the favorite high school in South Surabaya, which is located on Jalan Gadung 3, number 7. Established since 1948 with accreditation A on an area of 2.5 hectares. Standing a 5-story building with 17 classes and 4 labs. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus terbaik di kota Surabaya. Kampus penuh inovasi dan prestasi. Mempunyai fasilitas-fasilitas kreatif. Dengan program studi unggulan. UM Surabaya keren. UM Surabaya keren. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Di tengah maraknya pandemi virus corona dan pemberlakuan PSBB oleh sistem pemerintahan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan mewajibkan seluruh pengunjung untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan. Melakukan screening dengan pemeriksaan suhu tubuh, mewajibkan setiap pengunjung untuk tetap melakukan social distancing atau menjaga jarak. Selain itu, semua petugas rumah sakit kami juga menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar medis. Tidak lupa pula kami juga melakukan disinfeksi ke seluruh ruangan rumah sakit secara terprogram. Jadi, kami pastikan Anda dalam kondisi aman dan nyaman. Ayo, jangan takut untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu abad lebih, Muhammadiyah hadir laksana surya yang senantiasa menerangi bumi.
18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta santri dan sahabat sejati merintis jalan pembaharuan, meluruskan kiblat, menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengamalkan surat Al-Ma'un, mengajak umat Islam menolong sesama, membangun gerakan ta'awun, menyelenggarakan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, membina kesehatan. Tahun 1904, sepulang ibadah haji yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari pentingnya ilmu pengetahuan, memajukan umat Islam melalui pendidikan. Tahun 1911, berawal dari sepetak ruang tamu di rumahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis sekolah Madrasah Diniyah Islamiyah. Kini, berdiri ribuan lembaga pendidikan Muhammadiyah, taman kanak-kanak, madrasah hingga perguruan tinggi. Kiai Dahlan mendidik murid-muridnya taat beragama, berjiwa kesatria, menyantuni kaum papa, agama tidak hanya kata, melainkan diamalkan. 17 Juni 1920, rapat anggota Muhammadiyah Istimewa diselenggarakan. Haji Suja bin Durah Hasim, ketua bagian penolong kesengsaraan umum, bertekad melayani masyarakat, mendirikan rumah sakit, membangun rumah miskin, dan rumah yatim. Kini, di segenap penjuru Nusantara, tersebar 384 panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah. Berkembang pula 461 rumah sakit, BKIA, poliklinik, dan balai pengobatan. Semangat beta'awun terus digelorakan hingga melintasi abad kedua. Indonesia mengalami perubahan situasi dan kondisi. Lazismu, MPM, dan Lembaga Penanggulangan Bencana didirikan. Lazismu mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan bantuan sosial secara amanah, akuntabel, dan transparan. Lazismu memberi untuk negeri, memajukan pendidikan dengan program-program penunjang, mentasarufkan dana kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kerja keras Lazismu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Majelis Pemberdayaan Masyarakat memusatkan kegiatan pada 5 program utama. Nusantara dianugerahi tanah yang subur, puluhan gunung berapi, negeri nan elok namun rawan bencana. Berulang kali musibah terjadi, silih berganti. Muhammadiyah tidak tinggal diam. Seluruh elemen Muhammadiyah bersatu padu, bangkit membantu saudara setanah air. Sejak diresmikan tahun 2010, MDMC telah melakukan 739 respon bencana, baik nasional maupun internasional. Tahun 2018, gempa terjadi di Lombok. Belum kering air mata, tsunami menerjang Palu. Kita tidak boleh meratap, lakukan sesuatu untuk kemanusiaan. MDMC menjalin kerjasama dengan komponen angkatan muda melakukan pertolongan tanggap bencana. Rumah sakit PKU Muhammadiyah mendukung tenaga medis. Lazismu mengatur dan mengelola dana bantuan untuk pertolongan. Pada bidang medis kebencanaan, 112 rumah sakit Muhammadiyah di Indonesia bersama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah turut mendukung kekuatan. Fakultas Psikologi di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah ikut berkontribusi dalam pendampingan psikososial para penyintas. Atas kepeloporan dan komitmen, MDMC mendapat berbagai penghargaan. Penghargaan yang diraih Lazismu dan MDMC adalah penghargaan seluruh warga Muhammadiyah. 106 tahun sudah, Muhammadiyah tetap berkomitmen memberikan yang terbaik kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah menjaga keteguhan dalam berbagai amal usaha kebaikan. Terbentuknya Trisula abad kedua, Lazismu, MPM, MDMC menjadi wujud Muhammadiyah berta'awun untuk negeri. Bersinergi bersama seluruh komponen bangsa, Muhammadiyah terus membangun masyarakat yang lebih mapan, lebih sehat, dan sejahtera. Ta'awun untuk negeri,
bukti bakti pada Ibu Pertiwi. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berderma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati.